Bangunlah sayang, dah satu jam kau tengok. Aku nak kejut dia satu jam sebelum tau. Cepat sayang, bangun. Cepat buka mata. Tengok, I nak tengok buka mata. I nak tengok buka mata je ni, buka mata. Cepat baby, buka mata. Oh, I diam leh, tak dapat kita lagi. Cepatlah sayang, bangun. Cepatlah. Kau tengok, dah satu minit dah aku kejut dari tadi. Video ni menunjukkan bukti. Cepat sayang, cepat kata nak jadi pelakon yang abang Daddy kasih kau. Go. Inilah di sebalik Azman Al-Idrus. Tak masuk 2 minit, tak masuk 2 minit. Go, go, go. Assalamualaikum. Konnichiwa. Ohayo. Watashi no namae wa Azman Al-Idrus Takashi toste. Wakarimasu ka? Tak faham. Okey, tak apa. Tak faham tak apa. Assalamualaikum. Hai, nama saya Azman Al-Idrus sebagai Takashi. Jadi kenapa kita cakap bahasa Jepun? Sebab hari ini kita ada syuting untuk telemovie. Okey. Jadi telemovie ni Hasman bawa watak sebagai Takashi. So tadi Hasman bukannya susah nak bangun. Sebenarnya lepas pada subuh selalunya Azman akan tidur sekejap kan, ambil take nap. Tapi tak sangka rasa macam mengantuk pula, jadi susah nak bangun. Nah, itulah jadi cerita, nampak macam orang yang susah nak bangun. Sebenarnya tak ada dah, susah sangat. Memang eh, susah, tipu. Tapi aku kena kejut 2 jam awal. 2 jam awal, okay. So ni 2 jam awal. Sebab ni adalah hari pertama syuting untuk telemovie Pulut Kuning Salman Susi. Okay. Jadi dia macam biasalah. Kalau kau tak pukul 10, kita akan gerak dalam pukul 8:30. Macam tu lebih kurang. So yang penting kita sampai awal, kita tak ada dah rushing. Sampai duduk kita at least 1 jam ataupun setengah jam. Ya, yeah, at least 1 jam ataupun setengah jam awal kita ada dekat set. Tu macam biasa lah, memang standard lah. Semua aku buat macam tu sebab tak nak pening. Jadi semua boleh lah, apa cakap, refresh. And apakah yang husband nak shooting untuk hari ni, yang macam tu lah. Sayang, yeah. Sorry lah, I tak payahlah. Ya, okay. Nak tanya. Ha. Dia punya watak kali ni macam mana? So watak Azman hari ni, kali ni dia membawa watak sebagai Takashi. Dan dia seorang orang Jepun. Okay. Jepun. Dia duduk dekat Malaysia dah lama. Lebih kurang 5 tahun. Okay, 5 tahun. Jadi dalam 5 tahun ada orang yang kita boleh cakap fasih. Tapi ada orang yang boleh fasih. Okay. Jadi kalau macam Azman memilih watak tu yang
fasih dan tidak fasih. So dia lebih kurang kepada dia ada, dia lancar cakap Melayu. Tapi ada slang itu. Okay, slang Jepun. Jepun. Slang Jepun. Okay. Oh, tak kira zaman ni dah eh. Dah sini lho. Haa, dia macam tu lah dia. Sempat beraja. Haa, so bila dia dah berkahwin dan dengan orang Malaysia. Okay. Dia orang Islam lah. Dan dia dah menetap dekat sini dah lama 5 tahun. Sebab dia kerja kat sini. So, dia nak bawa balik. Kita tak nak cerita banyak. Kita akan tunggu sampai dekat set nanti macam mana. Okay. So sekarang ni saya punya manager aka my wife. Okay, tengah driving Mobile driving kereta. Okay. Kereta. Anda sudah makan? Kalau belum, makan dulu. Nanti kita sambung sampai di set. Okay. Bye. Tidak pasti lagi. Tapi saya tahu papa mesti nak. Cuma dia malu saja. Takkan bukan orang lain pun. Keluarga dia juga. Takkan saya angguk-angguk. Sonoyona bayi. Cuba awak tanya ayah dengan mak dulu. Okeykah kalau papa ikut balik kampung? Ikut balik kampung. Cuba awak tanya. Susah tahu tak? Susah nak cakap slang orang Jepun bawa bahasa Melayu. Cuma kita tengok macam mana permainan director nanti. Kita boleh tanya juga director kan. Sebab kalau nak apa convert, tukarkan pada ayat Malaysia tapi ada slang sikit tu tak ada masalah. Tapi kalau nak macam ni, dia akan jadi, cuba awak tanya ayah dengan mak dulu. Okeykah kalau papa ikut beri kampung? Faham tak? Kalau tak faham, cuba komen kat bawah ni. Faham ke tak faham? Susah tau. Tapi kalau nak bahasa Melayu, Cuba awak tanya ayah dengan mak dulu. Okeykah kalau papa ikut balik kampung? Itu pun macam, you know, Melayu ada sikit, dia dah ada slang sikit je. Slide. Macam tu. Kalau macam tadi, cuba awak tanya ayah dengan mak dulu. Okeykah kalau papa ikut balik kampung? Itu Jepun yang dia memang tempat kerja dia cakap Jepun. So dekat jumpa kat rumah cakap Melayu. So dia still lagi tak boleh pelat. Dia dah pendek Jepun. Macam itulah. Kita tengoklah macam mana permainan director. Tapi kan okay, Tidak pasti lagi. Dia macam apa yang saya nampak bila dia cakap apa, kalau yang tulis actress yang cakap orang Jepun cakap Melayu, lepas tu dia cakap dalam nada yang cool. Dia tak berlenggut macam contoh kalau kita cakap kalau macam tu tu kalau kita kalau macam tu kalau macam tu dia bahasa dia akan jadi sonoyona bayi macam tu je. Dia tak ada sonoyona bayi okey. So maknanya kalau macam tidak pasti lagi macam okey, tidak pasti lagi tapi saya tahu papa memang nak, cuma dia malu saja. Tidak pasti lagi. L R S T semua. Okay. Tapi kalau macam ni saya kena.
Allah, cik direktor. Flip hair sikit. Sama-sama sikit-sikit rasa merayu. Oh, bos, kau masih sikit.